Masyarakat Kecamatan Tilamuta, Bolihutu, Obo, Tumoito hingga Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bualemo kini menikmati terangnya jalan di wilayah itu. Sebanyak 371 unit PJU atau penerangan jalan umum yang terpasang di jalan utama di 4 kecamatan tersebut diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu. Peresmian ditandai dengan penyalaan gardu induk oleh Gubernur disaksikan masyarakat sekitar. Menurutnya untuk tahun 2018, pemerintah sudah menganggarkan mulai dari batas kota Batudaa, Bongomeme, Isimu, Pontolo hingga Atinggola, Paguyaman, Kota Bualemo, Potumoito, sebagian Mananggu, Paguat, Marisa, sampai Randangan. Dan data yang celaka karena jalannya gelap. Sehingga tahun lalu kami anggarkan mulai dari pusat batas kota, Batuda, Bongomeme, Isimu, Pontolo, Koana, Gentuma, Tinggola, Paguyaman, Kota Bualemo, Potumoito sebagian, Mananggu, Paguat, Marisa, sampai di Randangan. Masih banyak yang belum. Jadi sabar, tahun ini kita anggarkan lagi pasangan lampu. Saya targetkan insya Allah tahun 2020 jalan sepanjang jalan ini sudah terang dengan merkuri, Bapak Saudara sekalian. Ya. Gubernur dua periode ini menemui rakyatnya sekaligus memberikan bantuan-bantuan dari program pemerintah Provinsi Gorontalo, termasuk peresmian PJU yang membuat jalan-jalan utama di sebagian kecamatan di Kabupaten Bualemo menjadi terang benderang.